Facebook tetap harus bertanggung jawab atas kebocoran data jutaan pengguna media sosial ini dan memastikan data-data itu tidak digunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Inggris tengah mengembangkan enzim pemakan plastik yang efektif berdasarkan temuan para ilmuwan Jepang tahun 2016. Saat itu enzim yang ditemukan dihasilkan bakteri tertentu itu dianggap belum memadai untuk dikembangkan sebagai proses industri. Bekerja sama dengan para ilmuwan dari Amerika Serikat, riset dilakukan di fasilitas Synchrotron Diamond Light Source, Oxfordshire. Sini enzim pentase dibombardir dengan sinar X yang jauh lebih kuat dari sinar matahari untuk memperlihatkan struktur penyusunnya hingga atom terkecil. Dari situ kemudian dikembangkan protein mutan dengan kemampuan memakan plastik yang diharapkan dapat diproduksi dalam skala besar di masa mendatang. Selanjutnya akan mencari cara membuat kerja enzim menjadi jauh lebih cepat. Struktur enzim itu juga nantinya akan tersedia secara bebas dengan harapan dapat mendorong kerjasama internasional untuk mengatasi masalah global ini. Kawasan wisata Bromo, Tengger Semeru, dan Danau Toba. Peluncuran kartu